Dia ada lapan apa dah. Dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun ni tak ada apa lah. Rasanya memang boleh kita terima hakikat. Tapi masalah dia itulah. Bukti tu. Ialah itu dapat jumpa bangkai pesawat tu. Orang ke kan. Yang dapat dikaitkan dengan H3-7-0. Sejarah tu lah. Cara kita itulah setiap masa berdoa kan. Setiap masa berdoa. Setiap masa berdoa. Setiap hari kan tak ada. Tak pernah tak berdoa untuk kesejahteraan dia, keselamatan dia. Ya, emas memang bagi maklumat yang agak baik. Ya, contoh dia komisi pencarian yang terbaru ni kan. Belum akhir lagi, tapi dia setiap minggu dia lapor apa sekat mana benda itu dah berlalu. Jadi daripada segi saya lah, memang terima kasih lah pada kerajaan kerana meluluskan apa misi ni. Dia anak satu anak yang agak baik. Dia tak mudah lupa pada orang tua dia. Sebelum kejadian, malam kejadian tu dia pun menelpon, mengingatkan, makan ubat dan sebagainya. Jadi itu dia tak jadi ingatan. Dia dah 4 tahun berlalu, tapi tak dapat dikesan bangkai pesawat MH370 tu. Tadi yang dikaitkan dengan secara jelas penemuan-penemuan seperti yang dilakukan sebelum ini.